Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa sehat selalu kabar kalian, dan saya juga alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan di Arab Saudi. Di sini lagi gerimis atau lagi hujan, jadi kita akan jalan-jalan sambil ngisi bensin. Ada apa aja di sini dan gimana keseruannya? Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih yang sudah mendukung. Semoga kalian semua sukses selalu dan ikuti videonya sampai tuntas. Teman-teman yang budiman dimanapun berada, tadi rencananya saya mau nyuci mobil karena semalam lihat mobilnya itu kotor banget. Tapi sekarang turun lagi hujan, jadi tidak jadi. Dan seperti ini penampakan mobilnya. Jadi sekarang sudah 3 hari Arab Saudi memasuki musim hujan. Sekarang gerimis agak lumayan tebal. Tadinya mau dicuci ini tuh karena kotor. Sekarang hujan lagi. Jadi di Arab Saudi itu sekarang sudah memasuki musim dingin. Biasanya kalau musim dingin itu diawali dengan hujan. Dan memang sekarang cuacanya sudah dingin. Dan lihat sekelilingnya tuh, mendung. Dan ini juga saya sudah dikontak sama anak majikan, mungkin setengah jam lagi mau berangkat. Jadi percuma dicuci juga. Ini jalanannya kan banyak air, nanti kotor lagi. Jadi nyucinya sekalian aja nanti. Jadi seperti ini teman-teman, kalau sudah memasuki musim dingin atau musim hujan itu mobil cepat kotor. Dan sekarang saya mau ngisi bensin mobil yang satunya itu. Kita sambil jalan lihat gimana keadaan di jalanan karena sekarang hujan. Dan ini rumah majikan saya, teman-teman. Nah, ini yang satunya masih pegangan saya juga. Jadi ini mobilnya besar, kalau penumpangnya banyak atau majikan pesen yang ini, saya ngambil yang ini. Nah, ini mau dipakai sama teman saya orang India, mau ngejemput. Bismillahirrahmanirrahim. Hujannya semakin deras teman-teman di luar. Semakin deras, gerimisnya semakin tebal. Jadi memang sekarang musimnya musim hujan di Riyadh. Itu si Brang-Brang, mobil yang suka dibawa sama saya untuk
main-main ke rumah teman. Itu mobil nggak pernah dipakai majikan. Pentaris saya itu. Dan perumahan di Arab Saudi yang tampak di video ini seperti ini, teman-teman. Jadi daerah saya itu bisa dibilang daerah, lihatnya daerah kota, padat pemukiman. Dan jalanan mulai berair karena gerimisnya semakin tebal. Tadinya saya itu rencananya mau nyuci mobil, malah hujan lagi. Soalnya kan gak enak gitu kalau mobil kotor itu. Tapi apalah boleh buat, soalnya hujan lagi ya percuma, nanti kerja dua kali ya. Udah nanti aja dicucinya. Apalagi kan sayanya mau berangkat nanti setengah jaman lagi sama anak gadis majikan entah kemana. Dia tidak memberitahu tempatnya, cuman tadi sudah kontak katanya jam 11:30 berangkat. Oh ya teman-teman, di sini sekarang waktu menunjukkan pukul 11 siang ini, tapi tidak ada matahari alias mendung. Kalau kata orang Sundanya mah cedum. Nah ini jalan apa namanya, di depan rumah majikan saya, tapi bukan jalan tol, ini jalan biasa. Namun di Arab Saudi itu jalanan besar-besar dan mulus-mulus. Dan kanan kiri saya itu pertokoan, juga hotel atau motel, tempat penginapan. Waduh, tidak terlihat, ternyata ada gajlugan teman-teman. Jadi di Arab Saudi itu kebanyakan kalau pinggir jalan itu bangunannya itu dibikin pertokoan bawahnya dan luhurnya apartemen. Itu hampir kebanyakan semua bangunan begitu di Arab Saudi teman-teman. Kalau bawahnya itu pertokoan, atasnya itu apartemen. Jadi bisa double atau bisa mendapatkan keuntungan dari tokonya disewakan dan juga apartemennya disewakan. Dan di Arab Saudi uniknya untuk orang non pribumi itu tidak bisa memiliki bangunan atau tidak bisa membeli rumah ataupun toko. Jadi ini semua toko itu biasanya itu nyewa itu, jadi disewakan bagi yang mau misalnya mendirikan warung atau supermarket, itu nyewa sama yang punyanya orang Saudi. Jadi bagusnya di Arab Saudi tidak ada orang non pribumi yang memiliki aset bangunan dan juga toko. Jadi sampai kapanpun juga mau di Arab Saudi silahkan, tetapi dengan syarat kontrak terus seumur-umur gitu ceritanya. Tadi ada pom bensin di sana, tapi saya langganan saya itu pom bensinnya yang di sini karena ada tisu gratis, lumayan buat ngelap bibir. Aduh, semakin kerap, semakin lebat gerimisnya. Dan di pinggir kiri jalan itu lagi ada perbaikan. Entah perbaikan apa, saluran air mungkin. Nah, ini pom bensin yang langganan saya di sini ada gratis tisu. Dan mungkin
sudah tutup. Oh, belum. Sedik, nanti one full. Saya pakai bensinnya yang 91, teman-teman. Jadi di sini ada dua macam seperti ini. Full. Nah, yang 91 sama yang seperti ini tuh. Harganya yang 91 itu satu rial empat puluh halala yang 91. Kalau yang 95 nya 1 rial 50, jadi 1,5. Jadi seperti ini, teman-teman, harga bensin dan penampakan pom bensinnya. Dan di pom bensin itu ada supermarket, terus lagi ada tempat ganti oli, tempat tambal ban. Jadi di Arab Saudi rata-rata komplit pom bensin itu dengan supermarket, tempat tambal ban, dan ganti oli. Nah, itu dulu, teman-teman, yang bisa saya sharekan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan mengklik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.